Yang terhormat dan kita banggakan semua, Bapak Bupati Tagalar, Bapak Haji Samsari SPTM. Jadi dua minggu yang lalu saya ke provinsi juga, belum ada Pak. Makanya dibilang cepat-cepat ke launching, nanti ada yang belum baik. Jadi yang ada di Kabupaten Bandung pernah kami datangi Pak, itu basic kecamatan. Ya, sehingga di sana masih ada yang sampai 20-an kilo itu dari kecamatan ke dulu. Kita adalah basic desa, dan ini adalah pemikiran cerdas dari Bapak beliau. Insyaallah sebentar akan menjadi dokter di Kabupaten Tagalar. Kami merasa sangat terbantu dengan sistem ini Pak. Walaupun awalnya ini adalah inisiasi dari Bapak Bupati, dengan melihat kondisi di Dukcapil yang sehari-hari tidak pernah kosong itu parkiran, lahan parkiran di Capi. Karena rata-rata ya di atas 200, 300, kalau hari Senin biasanya di atas 500. Nah, kami sangat kewalahan juga di sana, maka dengan perintah Permendagri yang terakhir 2019, nomor 7 tentang pelayanan online, inilah salah satu yang diinginkan juga kementerian, bahwa dengan pandemi COVID ini, sistem online atau daring ini supaya diperluas. Jangan lalu lah, Tagalar hari ini insya Allah sebentar kita launching, dan mudah-mudahan inilah yang pertama di Indonesia. Kalau sudah selatan sudah pasti Pak, yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, alhamdulillah hari ini kita melaunching sebuah amal jariah. Beruntunglah Dinas Capil ini karena menghasilkan sebuah amal jariah yang cukup dikeluhkan selama ini oleh warga. Dengan demikian, kita sudah sesuai dengan ruh otonomi daerah, yaitu menyelesaikan problem masyarakat. Nah, ini luar biasa ini ya. Oleh karena itu harus dijaga, warisannya harus dijaga dan tidak boleh berubah. Ayo kita sama-sama baca basmalah supaya dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan berkelanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Beri baju. Amin.